warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini udah 2 hari juga nggak lihat buku Mas Bro. Kita mau lihat ini. Nah, spotnya dia di stakingan di part-part kecil. Kita naik sampan tadi itu. Mana tadi? Naik sampan kita. Kalau naik sampan jauh. Ke sana itu jauh. Oke Mas Bro, bagaimana keseruannya? Kita lanjut aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk semua-semuanya Mas Bro, untuk like, comment, and subscribe agar kami semakin semangat untuk membuat konten-konten tentang perikanan. Kita gas aja ya. Oke Mas Bro, kita pasang di sini kemarin. Aduh, tempatnya ini ekstrim. Ada ikan matinya, dan ada ularnya ini Mas Bro. Ada ikan mati, dan ada ularnya. Oh bener Mas Bro, ada ularnya Mas Bro. Di dalam nampak. Waduh, celaka Mas Bro. Ada ularnya satu, nggak bisa ke atas. Tempat di bawah satu mati Mas Bro. Sisa satu ekor. Tidak apa-apa lah Mas Bro ya. Kita lanjut minggu kedua. Yang kawat hijau Mas Bro. Paling kepur yang baik juga di sini. Kita tempat kepur semua ya. Di situ punya kepur. Kita lompat. Kepur yang baik juga. Mas Bro, mana sempat kepur ini Mas Bro? Kopernya Mas Bro dari mana juga. Wih, wah, ngeri. Tempatnya ada 2 ekor. Kopernya penuh Mas Bro, kasar-kasar. Lah, ini kita 3 lagi kawat. Itu kawatnya Mas Bro, kita harus nyebrang dulu nengoknya, nggak bisa soalnya ini itu sebelah sana itu. Kita udah nyebrang kita. Apa ya, saya nggak tahu juga, mungkin belum pernah dipasangi orang ini. Kita masang lagi 1 lagi di dalam depan. Spotnya beda dari yang sebelumnya, mungkin sini lempernya nggak terlalu banyak kali. Nah ini kita lanjut lihat yang berikutnya ini Mas Bro. Kayaknya banyak perubusan ikan kecil-kecil. Kita cek dulu. Apa masih benar lagi ikan muter aja belum penuh ular. Alhamdulillah. Nampak itu apa itu? Ekor lagi Mas Bro, itu ada ularnya. Ularnya dikangkang mati Mas Bro.
apa ya, kita syukuri aja lah. Mungkin waktunya sekarang dapat banyak. Masuk luar saat rumput pula itu masuk dari luar tak gimana. Kita lanjut lagi lihat buku yang keberapa tadi. Pokoknya lanjut. Pertama diisi ular sampai yang mati lembaknya di bawah satu besar mas bro. Kita lihat bukunya berikutnya nih. Oh, nampaknya ada lembaknya ini mas bro, belon-belonnya ngelentek itu. Apa itu? Video sebelumnya kan saya bilang mas bro kalau ada belon-belon depannya ngelentek, mampang ke atas terapung, berarti itu habis dimakan lembak. Kita cek, kita buka dulu talinya, ini ada talinya biar enggak lep. Nah, ada yang seru. Satu buah, jadilah kita syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, walaupun cuma 2 ekor tapi tidak masih dalam kategori dalam dapat ikan ini lebar, soalnya ukurannya tanda. Oke, jadilah kita syukuri mas bro. Kita lanjut buku berikutnya aja, lama-lama keringetan di sini panas. Aduh, buku berikutnya mati-mati kan ya mas bro. Ah, kenapa lagi nih? Apa ular lagi lah, tengok. Mati-mati kan ya mas bro. Aduh, apalagi ini efeknya nih coy. Mati-mati kayak abis roto lagi. Burung ini paling ya, ini be. Aduh, kacau. Angkat ini hasilnya apa cuy? Seperti bentuknya kasar-kasar. Bayi tadi itu ditotoli sama burung bango mas bro. Burung bango itu kan dia nyari makan ikan dia mas bro. Oke, kopernya lumayan mas bro. Buru koper sekarang kita. Oke, ini kawat yang sudah terakhir. Kita lihat benangnya ada 3 lagi mas bro. Yang pakai sampan ini tali mas bro. Ada 3 biji butali yang nyoba di pinggir-pinggir kanal. Pokoknya di sini kalau nyari keper banyak mas bro. Wih, kepernya, bener kan keper kan hasilnya. Keren kasar-kasar. Kita lanjut dulu yang depan sana mas bro. Nyari keper. Nah, ini panen keper mas bro, keper atau selinca. Ini berikutnya ya, kita lihat pasti keper juga banyak ini mas bro. Yakin? Bismillah. Duh, tenang aja. Banyak mas bro. Wih. Gila. Kopernya mas bro. Kasar ikan bujuknya satu, nggak bisa bujuk. Mana keper? Teruslah. Susah ini megangin. Merah sama megangin. Mana ikan keper? Mas bro, keper nih.
lanjut medium bis lagi mas bro. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.